Elsa? Ya, gimana? Aman. Kita udah berhasil bawa perempuan itu, Bu. Oke. Bagus. Lanjutkan semua rencananya. Dan untuk perintah selanjutnya, nanti saya akan hubungi kembali. Baik, Bu. Kali ini, semua rencana berjalan sesuai dengan apa yang Siska mau. Duli dia. Awas kamu. Kamu gak akan pernah bisa menghalangi saya. Perbuatannya Bu Siska sama si Bianca itu. Kan mereka waktu itu mau membunuh kamu kan, tapi gagal. Akhirnya mereka gini nih, cari cara lain. Nah, keterlaluan tuh orang tuh. Bu Lydia, saya cuma mau kalau ibu itu selamat, Bu. Aisa, kamu tenang ya. Kita akan cari lagi kok ibu kamu ya. Pasti cari lagi. Jadi, please. Kamu jangan khawatir ya, Aisyah, jangan khawatir. Karena Mama dan Setia ada di pihak kamu, akan selalu bela kamu, oke? Okay? Tapi saya mohon sama Ibu, tolong jangan kasih tahu siapapun soal ini termasuk Mas Dimas. Saya nggak mau, Bu. Nyawa Ibu saya terancam. Tapi aku akan tekan Siska dan Bianca. Aku yakin banget, ini pasti ulah mereka. Awas aja mereka berdua itu. Lihat aja nanti. Ya udah, kita istirahat dulu. Ayo. Ini surat dari perusahaan itu. Robby, tolong bantu viralin ya. Biar duitnya cepat turun. Masa kita cuma pegang suratnya doang? Gampang, masalah viralkan, Mak. Itu kan kerjaan gua. Gak lama-lama. Robby, jangan lama-lama ya. Kita tunggu nih. Ya. Bu Lydia, kenapa? Saya ke toilet dulu sebentar ya. Ini pasti ulahnya si Bu Siska. Saya harus kasih pelajaran ke dia. Mana itu orang? Mereka pasti udah kabur. Masih tidur. Bianca! Bianca, bangun kamu! Bianca, bangun! Ya ampun, Ma. Bikin kaget aja sih. Ada apa, Ma? Mana itu mama kamu? Mana dia? Gak ada. Gak ada mama kamu. Ya udah, kalau gitu berarti kamu yang jawab ya. Sekarang kamu ngaku. Udah berbuat jahat sama Ibu Dina, iya kan? Mama ini ngomong apa sih? Aku tuh sakit, Ma, semalaman. Aku gak mungkin kemana-mana. Orang masih masih juga jaga aku kok. Ibu! 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 Aisyah! Aisyah itu kamu, nak! Aisyah! Ibu! Kamu
sudah terima dokumennya, Aisyah. Tanda tangan semua. Dan bahwa semua yang ada kamu tanda tangani ke lokasi yang saya kirim nanti. Kalau kamu menolak lakukan itu, maka kepala ibu kamu akan hancur kejatuhan bola besi yang menggantung di atas tadi. Keterlaluan! Udah aku duga banget ini. Semua ada hubungannya sama surat wasiat itu. Ini pasti kerjanya si Siska dan anaknya itu, si Bianca. Tapi yang sayangnya itu adalah Aisyah. Kenapa dia kok bodoh banget? Bisa-bisa dia gak peduli sama sekali dengan uang. Yang dia peduli apa? Kan itu cuma ibunya yang tua dan gak berguna itu. Keselin. Aku harus gimana ini? Apa sebaiknya aku masuk? Atau jangan? Atau gimana ya? Atau kamu akan melihat ibu kamu mati secara live? Enggak, jangan, saya mohon, jangan apa-apain ibu saya mohon. Aisyah, jangan Aisyah, jangan. Kamu gak usah ikutin kata mereka, Aisyah. Bawa, kamu gak usah takut. Pokoknya kamu harus menjaga amanah papa kamu, Aisyah. Jangan lakukan itu, nah ibu mohon, jangan. Ibu, jangan, saya mohon, jangan. Jangan apa-apain ibu saya mohon, jangan. Bagus. Dan ingat, jangan beritahu siapapun. Atau kepala ibu kamu akan hancur berkeping-keping. Nggak, saya mohon. Saya bakal ngelakuin apapun yang kamu mau. Apa, ini kan, suruhkan ini kan. Iya, saya bakal tanda tangan. Saya tanda tangan sekarang juga, asalkan jangan apa-apain ibu saya mohon.